Dalam hidup ini, ada perkara yang tidak ternilai harganya. Dan setiap waktu kita mencari dan mengejar sesuatu yang tak pasti. Mak ingat, nak masak lauk yang Afiq suka. Kalau senang, balik berbuka dengan Mak ya. Afiq, jaga diri baik. Dalam dunia ni, Mak ada Afiq je. Mak selalu rindukan Afiq. Wah, Fik. Rajin Mak kau, wash nak kau. Tu lah, diorang call. Angkatlah. Alah. Nantilah. Aku sibuk ni. Kau pun nampak kan? Zul, mak kau call. Angkatlah cepat. Duh. Yelah. Ya, mak. Tak tahu lagi lah bila. Ni urusan family Zul pun tak selesai lagi. Nak fikir pasal mak pula macam mana. Orang tua ni. Kerja banyak lagi. Nanti Zul confirmkan bila Zul balik. Kan 2 tahun lepas dah balik, Mak. Zul kalau tak sibuk, Zul baliklah. Okey? Banyak kerja ni. Nanti Zul call balik. Jangan call lagi lah. Jangan call lagi. Tunggu Zul call. Okey? Okey, bye-bye. Kenapa kau cakap dengan Mak kau macam tu? Bang. Kau dengar ni. Time aku busy, waktu tu dah nak call. Aku ni bukan macam kau. Kau tu anak tunggal. Aku adik-adik amai. Kalau aku tak balik, dia orang boleh balik. Yang kau sibuk hidup aku kenapa? Habis. Zul. Sebenarnya, mak aku dah lama meninggal. Dah 3 tahun dah. Yang WhatsApp tu siapa? WhatsApp tu masih ada lagi. Aku kalau rindu dia, aku dengar lah. Sabarlah. Kau masih bertuah lagi. Mak kau masih ada. Kau boleh minta ampun dengan dia, kau boleh cium tangan dia, boleh peluk mak kau. Tapi aku, kadang-kadang aku tak percaya yang mak aku dah tak ada. Rindu dia berhenti. Okeylah, aku balik dulu. Afiq balik ya. Lama Afiq tak balik tengok mak. Mak rindu sangat dengan anak mak ni.